Assalamualaikum guys. Okay, welcome to my YouTube channel. Nama aku Hafiz. Okay guys, hari ni aku nak share kat korang cara nak repair kipas ni. Okay, kipas ni dia rosak. Dia punya batang ni dia jadi ke depan ke belakang. Dia jadi ke depan ke belakang. Jadi dia tak, dekat dalam tu dia tak ada stopper. Stopper tu dah pecah. Kau boleh tengok gambar atas sini. Aku tengok, ya apa ni kan, hitam-hitam lah pecah kan. Bila aku cek-cek balik, oh rupanya dia punya stopper kat dalam tu dah pecah. Okey. Jom kita repair. Tapi sebelum tu, intro dulu. Okey, geng. Okey. Kita akan modify lah motor ni. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia dah tak ada stopper. Jadi dia dah macam keluar masuk tu, macam longgar dia banyak sangat dah. Kalau kipas ni berpusing, dia akan berpusing. Tapi nanti lama-lama dia akan masuk ke dalam dan dia tak berpusing. Motor masih hidup tapi ni tak berpusing, sebab dia tak balance. Dia tak duduk kat tengah-tengah. Okay, barang apa bahan yang kita perlukan, korang perlukan pipe yang macam ni. Okey, korang cari yang ke depan ni dia punya ni tebal lah, tebal sikit. Yang ni lubang dia saiz 7.5 mm, dia punya saiz lubang. Okey, kemudian korang potong macam ni, korang potong macam ni. Yang ni lebih kurang dalam 1 inci lah, lebih kurang. Yang korang potong yang kecil macam ni. Okay, korang potong yang kecil, korang potong macam ni. Dan satu lagi korang kena buat macam ni. Yang ni kecil eh? Oh, yang ni kecil je. Memang korang kena buat kecil je yang ni. Okay, satu lagi kita perlukan gam 3 second. Okay, kita akan modify motor ni. Okay geng, jom. Okay, kita buka, kita buka punya motor. Okay, sambil-sambil aku buka motor ni, korang sambil tengah tengok video ni, please tolong subscribe aku punya channel. Dan kalau korang rasa video ni bagi manfaat kepada korang, please like aku punya video. Kerana kalau korang like aku punya video, subscribe aku punya video, banyak lagi video-video yang aku akan buat dan aku akan share kepada korang. Skru dia ni kena jaga lah, nanti hilang kan. Yang ni korang kena buka hati-hati sikit lah, sebab dalam tu ada koi. Kita takut koi kat dalam tu putus. Okay, okay, yang tu tak tepi. Okay, sebelum tu aku lupa nak bagi tahu, korang kena buka dia punya klip kipas yang dekat depan ni. Ada lubang, kalau korang boleh tengok. Okay, kat sini dia ada klip kipas. Okay, yang ni korang kena buka lah untuk cabut dia punya batang ni. Ini klip ni. Yang ni senang je nak buka, korang just ketuk je, ketuk keluar je. Okay, then kita buka dia punya batang ni. Okay, kalau korang tengok kat sini, okay, stopper ni ada, cuma yang kat sini, yang kat sini dah tak ada. Okay, kat sini dah tak ada.
Loh, lampu tu padam pula. Kau tunggu kejap eh. Aku on lampu dulu. Okey, kata kat sini stop dia ada. Sekarang kita nak balingkan dia kat tengah. Kalau kau boleh tengok kat sini masih ada lagi. Dia punya kesan-kesan stopper dia yang dah pecah. Okey, sekarang kita buang. Sebab abuk-abuk apa dia punya bahan-bahan dia ni, nanti motor boleh jam ni, boleh sangkut. Tu bahaya dia lah. Okay, ini dia punya ring. Yang ni korang kena jaga, kena simpan. Nampak nanti nak guna balik. Okay, kita try masukkan. Okay, macam mana kita nak centerkan dia? Kita nak bagi dia tengah. Okay, macam mana kita nak bagi dia tengah? Okay, aku akan tunjukkan macam mana cara kita nak bagi dia duduk tengah. Okay, kita nak bagi duduk tengah. First yang ni kita kena buka. Kita kena cabut dia punya casing. Ini korang hati-hati sikit. Okay, kita dah cabut. Okay. Okay, sini pun ada satu lagi ring. Okay, yang korang kena jaga. Dia mesti ada tau, depan belakang mesti ada. Kemudian kita akan masukkan yang ni dulu. Yang kita masukkan yang ni. Okay, kita nak pastikan dia tengah-tengah. Okay, cara kita nak pastikan dia duduk tengah-tengah. First kali, first sekali korang perlu keluarkan dulu. Korang keluarkan dulu. Lepas tu korang ambil wire yang korang buat tadi tu, yang kecil punya, yang kecil. Okay, korang masukkan yang ni dulu. Korang masukkan yang ni sikit je. Okay, korang masuk setakat sini je. Korang masuk. Sebab yang ni kita, fungsi dia untuk kita nak tahu daripada kedalaman ni sampai berapa panjang yang kita perlukan jarak untuk kita buat stopper tu. Okey, yang ni korang masukkan. Korang jangan masuk, jangan masuk sampai rapat. Tiangkan kat situ je. And then korang masukkan yang ni. Korang masuk dia punya core. Okey, korang tolak bersamaan. Okey. And then korang tengok dekat dalam ni, korang pastikan dia tengah-tengah. Slow-slow je korang tolak. Pastikan dia tengah-tengah. Okay, bila senter tengah-tengah, korang try pusing. Kalau tak ada sangkut apa-apa, okay, korang buka balik. Korang buka slow-slow. Korang capai. Okay, maknanya dekat sini. Jadi stopper yang kita kena buat panjang dia setakat ni. Okay, kalau korang tengok tadi aku bagi tahu yang ni kena pakai dua kan. Okey, tapi dekat sini dah ada. Jadi kita hanya pakai satu stopper je kita buat untuk belah sini saja. Kita buat yang sebelah sini dah tak payah buatlah sebab stopper kat sini dah ada. Okey. Sekarang kita akan marking dekat sini. Kita akan marking kat situ. Korang marking je ikut dia punya bulatan. Ok, lepas korang dah siap marking, korang boleh cabut lah dia punya. Ok, korang cabut je. And then korang ukur dia punya ni berapa, berapa jarak dia. Ok, korang ukur berapa jarak dia ni. Ini korang marking. Okay, korang marking. Jarak dia lebih kurang macam ni lah. Okay,
Kat sini korang nak ukur. Jadi korang nak ukur. Yang ni korang potong. Yang ni korang potong. Sebelum korang potong, korang ambil balik yang yang kecil kau buat tadi tu. Yang ni kau potong dulu. Tapi lagi satu ni kita dah tak guna lah. Yang kita tak guna, kita guna satu je. Yang ni kita potong dulu. Yang kita potong dua. Okey, yang ni kita akan letak dekat sini. Dekat sini satu dan juga dekat sini satu. Okey. Okey, biar korang macam ni lah. Kita akan buat. Kita akan gam tersekan. Okey. Okey geng, ni aku dah potong. Korang boleh tengok bentuk dia lebih kurang macam ni. Okey, yang ni kita akan masukkan yang kita gam ni. Kita buat ni support dia kat bahagian dalam. Kita masukkan kat bahagian dalam. Korang jangan lupa dia punya washer. Okey, dia punya ring. Ok, lepas tu korang masukkan kat bahagian depan. Ok, okay. Yang ni tadi aku dah masukkan wire balik. Aku dah masukkan wire. Ok, sekarang kita akan pasang motor ni. Okey. Sekarang kita cuba try test. Ada goyang lagi tak? Kalau ada goyang lagi, okey, korang tengok macam ni masih ada goyang. Korang kena check. Dekat mana dia longgar. Dia masih ada yang tak support. Okey. Kita tengok kat dalam ni. Kat dalam ni dia dah ngam-ngam tengah-tengah. Jadi sekarang korang kena buat, korang kena buat juga dia punya stopper dekat belakang. Kena buat juga stopper dekat belakang. Buat di belah depan dah cun, dah cantik. Okay, sekarang kita akan buat stopper dekat belah belakang. Eh, kita buka. Buka sikit dia punya wire. Sama je dengan bahagian belah depan tadi. Korang ambil yang kecil ni, yang korang buat tadi. Korang masukkan sikit je. Macam masukkan sikit je. Okey. Setakat ni dah cukup lah. Okey, setakat ni dah cukup lah. Korang masukkan yang depan dulu. And then korang masukkan yang ni. Dah masuk. Korang just buka balik. Korang buka semua lah. Korang buka semua. Okay, korang nampak. Nampak kat situ. Kita perlukan juga stopper kat bahagian situ. Perlukan stopper juga. Kita marking. Okay, orang dah siap marking. Kena ukur dengan pipe. Kalau kau punya pipe, then kita potong. Okay, yang ni kita potong je. Kita tak perlu buat dia punya support. Sebab dekat sini dia dah ada.
jadi macam ni. Okey, macam ni. Ini korang masukkan belah sini. Okey, korang dah siap masukkan belah sini. Yang ni korang kena pastikan jangan sengit eh. Ini ni aku punya dah sengit sikit. Ini jangan sengit. Dan korang jangan lupa korang punya dia punya ring punya voucher. Okey, masukkan kat sini. Okey, sekarang jadi macam ni. Okey gang, kita pasang. Okey, ni paling depan, scan ada depan belakang. Okey, masukkan depan dulu. Okey, depan dah masuk. Kita masukkan yang belakang dulu. Okey, kita pasang. Okey, aku dah siap pasang dia punya skru. Okey, kalau korang pasang kat sini ada goyang tapi sikit je. Okey, korang jangan nanti korang buat macam berat sangat. Bagi longgar sikit. Longgar sikit macam ni. Okey. Okey, sekarang aku akan test function ke tak function. Jom, let's go. Okey gang, macam mana? Bagi manfaat tak pada korang? Okey, kalau aku dah pasang di kelas ni, aku dah pasang. Okey, kapasitor pun aku dah pasang. Tapi korang kalau boleh jangan buat macam ni lah kapasitor, sebab bahaya kan. Okay, jom kita try test. Okay, korang tengok dalam motor ni, dia dah dia goncang tapi sikit je. Dia sikit je goncang. Dia goncang sikit. Okay, kalau sebelum ni dia goncang memang orang kata memang teruk lah dia goncang tu kan. Kalau korang tengok video tadi kan. Okay, macam ni dia memang kena goncang sikit. Okay, kita try on. Okey, tak ada masalah. Sejuk eh. Yang ni aku belum pasang lah dia punya cover tu. Okey, sekarang tak ada masalah lah. Kalau sebelum ni kipas nak berpusing, nanti dia punya motor akan berfungsi. Tapi dia punya kipas ni, dia punya bilas ni tak berpusing. Okey, itu bahayalah. Okey, itu sedikit ilmu yang aku boleh share pada korang. Dan kepada korang yang belum subscribe aku punya channel, please subscribe sekarang. Okey, sebab kalau korang subscribe, nanti insyaAllah aku akan buat video yang lebih memberi manfaat dan juga dapat membantu korang. Dan jangan lupa tekan button like. Okey, thank you guys. Assalamualaikum.